Berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Walaupun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau bersertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Aku percaya kuatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Sungguh besar kasih. Thank you.
kami selalu percaya ya. Salam semuanya, selamat hari Minggu. Apakah mendengar suara saya? Terima kasih. Mari kita sekali lagi berdoa. Kami sungguh berterima kasih, sungguh besar kasih anugerah Tuhan Yesus. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu semata kami diberkati. Hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu semata kami kembali lagi dipertemukan di dalam ibadah Super Sunday hari ini. Kami percaya Roh Kudus hadir di rumah kami masing-masing. Engkau mengurapi kami jemaat-jemaat Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu juga. Dan Engkau mengurapi semua keluarga yang ada, yang mendengar, maupun juga keluarga-keluarga yang belum bisa bergabung melalui Zoom ini pun. Tuhan berkati dan tilik mereka saja. Kuasa Roh Kudus terus mengalir dan mengalir dan mengalir. Kiranya setiap butir firman Tuhan yang kami dengar dan kami terima menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Semangat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh berbahagia dan sekali lagi kita bertemu kembali di dalam ibadah Super Sunday hari ini dalam keadaan yang puji Tuhan sehat, pastinya kuat, penuh semangat dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini sekali lagi di dalam tema satu bulan kita berbicara tentang alive. Atau satu tema yang sangat sederhana kalau diterjemahkan secara harfiah saja artinya hidup. Satu topik yang pasti dan yang saya yakin menjadi sesuatu yang di dalam pikiran kita atau di dalam kehidupan kita itu menjadi sebuah perkataan yang positif ya. Satu kata yang menunjukkan akan sebuah pengharapan, satu kata yang mau menunjukkan bahwa hidup itu selalu punya makna. Alive bukan sekedar hidup tetapi hidup yang alive, hidup yang dihidupi ya. Nah, tema kemarin kebetulan karena saya juga diberi kesempatan untuk melayani juga di remaja Jumat yang lalu, saya juga mengangkat tema alive ini dalam konteks yang lebih basic, yaitu alive dalam arti diselamatkan oleh karena kasih karunia. Jadi saya mengajak kepada teman-teman remaja kembali lagi mengingatkan kepada mereka tentang artinya kita diselamatkan di dalam Kristus. Bukankah itu yang sebenarnya menjadi makna alive di dalam iman Kristen? Di dalam banyak pengajaran, bahkan di dalam ajaran-ajaran postmodern saat ini, juga mungkin New Age Movement maupun juga ajaran-ajaran baru-baru ini, kata alive itu menjadi kata kunci sebenarnya. Sering dipakai dan sering juga digunakan di dalam kata-kata motivasi. Karena alive itu memiliki kata yang bermakna positif. Sehingga kelihatannya kata ini menjadi eye-catching, ya, menjadi menarik sekali. Tetapi di dalam iman Kristen kita sudah punya satu kata kunci yang sangat penting, di mana alive itu artinya diselamatkan oleh karena anugerah Kristus Yesus. Kita bukan cuma hidup, artinya diberi hidup di dunia ini, tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mendapat kasih karunia, sehingga hubungan kita antara umat manusia dengan Tuhan menjadi kembali lagi sempurna, kembali lagi baik, kembali lagi tidak terpecahkan. Kita memiliki relationship yang begitu intim dan dekat sehingga kita merasakan betul hadirat Allah, bahkan termasuk di dalam keibadahan hari ini. Oleh karena itu kita akan merasakan betapa alive itu berharga di dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan betapa kita akan merasakan bahwa hidup itu menjadi punya makna, berarti, dan kita tidak merasa lelah, tidak merasa capek sekalipun begitu banyak beban di dalam kehidupan kita. Nah,
Alive yang kali ini saya secara fokus karena kebetulan saya lebih banyak bicara kepada Bapak Ibu sekalian sebagai orang dewasa yang saya yakin penuh dengan banyak pergumulan dan juga banyak mungkin masalah di dalam kehidupan sehari-hari termasuk saya secara pribadi, baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam apapun itu. Maka saya akan mengangkat itu, kembali lagi saya bicara dari kitab 1 Timotius. Jadi hari-hari ini saya sedang saat teduh terus dengan jadi sistem saat teduh saya saat ini lebih banyak belajar kitab per kitab. Dan kali ini saya masuk di dalam 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan saya akan banyak belajar dari 1 Timotius dan saya banyak belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Yang kebetulan juga seorang muda yang saya pikir itu juga applicable untuk hidup saya dan saya coba akan sharingkan dan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga ini menjadi berkat dan kekuatan untuk kita. Nah, saat ini saya akan mengangkatnya dari 1 Timotius pasalnya yang kedua. 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. Saya akan bagi menjadi dua bagian. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan bacakan 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki semua orang, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Orang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, poin yang pertama saya akan mengajak kita, alive artinya diselamatkan untuk melayani dan mendoakan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mendapatkan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, disitulah kita dilahirkan kembali, kita dihidupkan kembali. Kita sebenarnya sudah mati, kita sebenarnya sudah jatuh di dalam dosa, kita sudah mewarisi begitu banyak dosa, kita sudah mewarisi akan begitu beban berat di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjalani setiap hidup ini menjadi begitu lelah. Saya sering mengajak anak-anak saya untuk belajar membandingkan antara apa yang membedakan antara saya orang percaya Kristus dan saya yang belum percaya. Orang yang belum percaya dan orang yang sudah percaya punya masalah yang sama. Hidup di tanah yang sama, di bawah langit yang sama, di tengah hujan yang sama, di tengah kemarau yang sama. Situasinya sama, tidak ada yang jauh berbeda, di atas daratan yang sama, sehingga pergumulannya sama. Sama-sama makan nasi dan juga bingung cari nasi. Sama-sama pakai pakaian juga bingung bagi pakaian baru. Tetapi di tengah situasi yang sama ini, termasuk saat ini di tengah situasi pandemi, kita semua mengalami hal yang sama. Tidak ada yang berbeda. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Kristen, yang percaya Tuhan Yesus juga mati karena COVID, meninggal karena COVID. Mereka yang belum percaya juga meninggal karena COVID, dipeti dengan cara yang sama, pakai peti pembungkus warna putih, yang protokol kesehatan, yang dibungkus pakai plastik dan segala macam. Kondisinya sama. Lalu apa yang beda antara saya orang percaya dan mereka yang belum percaya? Satu yang berbeda, bahwa ketika mereka dipanggil pergi, bahwa mereka ketika dalam kesusahan karena pandemi, bahwa mereka ketika kesulitan di tengah situasi saat ini, tetap bersyukur dan bersuka cita karena Allah selalu ada bersama. Tetapi mereka yang belum percaya, mereka terus berusaha keras dengan cara mereka, sehingga tidak heran bukankah pemberitaan-pemberitaan yang ada akhir-akhir ini atau kemarin-kemarin sebelumnya juga,
Kita sering dengar ketika situasi ekonomi sulit semua kemudian mengalami satu tingkat frustasi yang tinggi, sensitivitas yang tinggi sehingga mudah tersinggung satu sama lain. Kemudian juga jenazah COVID yang kemudian mereka nggak terima, oh ini buat kenapa? Ngamuk-ngamuk sampai luar biasa. Mereka merasa bahwa itu sesuatu yang memalukan, gak boleh dengan cara begitu, bla 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 bla. Kita lupa bahwa hidup kita bukan ditentukan tubuh ini. Orang Kristen diajarkan tubuh ini bukan satu-satunya kehidupan kita. Karena kita punya janji, kita berharap ada sebuah janji akan diberikan tubuh yang baru. Sehingga ya, saya belum dengar ya, saya semoga tidak usah banyak bicara juga gitu ya. Kayaknya saya tidak dengar orang-orang Kristen kemudian protes kalau kena COVID, kemudian pakai prokes, kemudian mereka nggak terima, ngamuk-ngamuk, mayatnya, jenazahnya dibawa dari ambulan, ditarik paksa begitu. Kita tidak pernah dengar. Kita belum pernah dengar. Kenapa? Karena kita percaya bukan tubuh ini. Bukan tubuh ini yang akan menjadi poin utama kehidupan kita. Tapi tubuh surgawi yang nanti akan dibangkitkan. Kita tidak peduli tubuh ini. Bukan kita tidak peduli. Kita tidak berfokus pada tubuh yang material ini. Tapi banyak orang fokus pada tubuh yang material. Kenapa kita protes? Kenapa kita gampang sekali frustasi? Kenapa kita gampang sekali langsung? Wah, sekarang kayaknya dunia sekarang ini saya perhatikan ya. Kalau Bapak Ibu mungkin mengamati gitu, baik di dalam perkembangan informasi maupun juga teknologi dan kayaknya sensitif sekali ya. Sensitif sekali. Kata-kata sederhana yang tidak ada maksud apa-apa juga orang gampang tersinggung. Kata-kata yang sederhana yang sebenarnya tidak ada maksud apa-apa juga orang gampang sekali untuk terprovokasi gitu ya. Kita gampang sekali. Kenapa? Karena kita berfokus pada materi, kita berfokus pada dunia, kita berfokus pada tubuh. Semuanya difokuskan kepada hal materialistik. Sehingga tidak heran era postmodern banyak ahli-ahli ngomong, khususnya ahli-ahli teologi ya, atau mungkin para hamba Tuhan juga mungkin pernah bicara dan banyak bicara juga, bahwa era ini adalah era di mana kita terfokus pada hal yang materialistik, pada fokus pada hal-hal yang keduniaan. Kekristenan dan gereja sedang diseret ke arah sana. Kita dicobai di arah sana. Lalu bagaimana kita bersikap dengan tema Allah? Kita bersikap diselamatkan untuk melayani dan berdoa. Kita sudah tahu apa arti Kristus dalam hidup saya. Saatnya kita terus melayani bangsa ini, mendoakan bangsa ini. Maka salah satu beban doa saya, khususnya di dalam hari-hari ini, adalah mendoakan bangsa ini. Dan firman Tuhan hari ini berkata hal yang sama. Jadi artinya apa? Poin yang pertama ini Paulus sedang mengajak kita artinya kehendak Tuhan bagi umat manusia. Kehendak Tuhan bagi umat manusia yang dimulai dari pucuk pimpinan bangsa sampai kebagian kepada dalam hidup keluarga-keluarga kita masing-masing. Tanpa ada kehendak Allah yang bekerja dan turut campur atas bangsa ini, maka kita akan terus melihat pergumulan bangsa dan seluruh keluarga-keluarga dengan begitu banyak persoalan-persoalan yang materialistik. Kita akan terus tidak bisa melihat apa itu Allah. Kita akan terus melihat di dalam setiap persoalan dan permasalahan hanya kita berfokus pada masalah yang tak pernah berhenti, ya, yang tak pernah selesai, yang tak pernah rampung-rampung. Sehingga pada akhirnya kita juga akhirnya frustasi, depresi, kemudian mungkin burn out, mungkin kita mengalami begitu banyak hal, kita bakal jadi egosentrik, individualistik, kemudian kita hanya berfokus pada diri, berfokus pada hak, lupa pada wajiban. Itulah yang terjadi. Jadi, tapi kabar baik yang pasti Bapak Ibu dan saya imani dan percaya adalah bahwa Kristus hadir untuk saat ini, untuk itu. Bukankah setiap era dan setiap zaman punya pergumulannya masing-masing? Saya perhatikan setiap zaman, setiap era, setiap kondisi, setiap situasi. Di situ juga menjadi cara Tuhan selalu berbicara. Dan inilah saatnya.
saat dimana situasi-situasi saat ini menjadi saat dimana momen penting kita sedang berinteraksi dengan sangat intim dan dekat kepada Tuhan Yesus. Menjadi saat dimana kita berinteraksi apa yang sebenarnya Tuhan punya rencana atas bangsa dan negeriku, Indonesia, dunia, Amerika, apapun itu. Karena ini semuanya milik. Ya. Disinilah kita akan menyaksikan betapa banyak dosa-dosa dibongkar, tapi juga di sini kita akan melihat anak-anak Tuhan punya peran yang besar di dalam kehidupan kita. Kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat situasi-situasi saat ini justru menjadi situasi-situasi di mana anak-anak Tuhan diuji ibadah dan anak-anak Tuhan berperan aktif di dalam setiap persoalan. Kita tahu banyak kegiatan, banyak aktiviti yang kita sekarang tidak bisa lakukan secara tatap muka, kemudian lebih banyak menggunakan secara virtual, tetapi justru peran kita menjadi lebih besar. Salah satunya apa? Kita menyaksikan bahwa gereja-gereja sekarang berkumandang di seluruh antero jagat melalui media sosial. Ya, setiap hari Minggu, Bapak Ibu, ya, tapi di sini juga menguji iman kita ya. Jadi bagaimana kesetiaan Bapak Ibu sekalian bergereja itu juga diuji di sini. Tetapi bukankah ini menjadi berita di mana setiap gereja menyiarkan ibadahnya menjadi kesempatan Injil diberitakan ke seluruh dunia. Siapapun bisa akses. Beberapa gereja bersaksi, beberapa orang juga bersaksi, beberapa teman saya juga bersaksi. Bahkan banyak diakses oleh rekan-rekan saudara-saudara kita yang belum percaya. Ini menjadi kesempatan di mana kita punya peran besar di tengah pandemi. Dulu gak segacar ini, bahkan sampai ada istilah kan, dulu itu dibagi dua kan. Ada yang namanya istilahnya itu gereja virtual, ada yang namanya gereja yang memang gereja yang konvensional ya. Gereja itu dulu konteksnya itu konsepnya adalah konvensional. Ya, semua orang bergereja, apalagi beberapa gereja-gereja tertentu sangat alergi dengan yang namanya virtual ya. Karena dianggap seperti selebrasi, dianggap seperti apa ya, seperti sesuatu yang just cuma sekedar tontonan begitu ya. Tetapi sekarang mau enggak mau semua gereja itu jadi virtual. Yang konvensional pun jadi virtual gitu loh. Dan ini malah menjadi kesempatan di mana kebetulan, ini pasti bukan kebetulan sebenarnya, dalam pikiran saya secara manusia mengatakan kebetulan, tetapi di dalam rencana Allah ini adalah sebuah rancangan di mana teknologi berkembang pesat. Zoom, Google Meet, YouTube, Instagram, Facebook itu menjadi bagian kehidupan yang mau gak mau dilepaskan dari umat manusia untuk saat ini. Sehingga secara gak langsung pada saat pandemi masuk, kok disitulah saatnya juga firman Tuhan dinyatakan di dalam. Saya tidak menyaksikan dan tidak melihat hal seperti ini terjadi di tempat lain, di ajaran yang lain. Karena apa? Karena mereka mengajarkan konsep ibadah bukan pada konsep kehadiran Allah, tetapi mereka mengajarkan konsep ibadah tentang kehadiran saya di situ. Sehingga tidak bisa digantikan secara virtual. Makanya tidak heran beberapa teman-teman kita yang seberang, mereka tidak mau digunakan secara virtual karena gak bisa. Kenapa kita bisa? Karena kita sadar betul kita punya iman bukan di Yerusalem, bukan di sini, bukan di Yudea, bukan di mana, bukan di satu tempat, tetapi di setiap tempat di mana Allah hadir di situ, di mana Allah diundang hadir di tempat itu. Sehingga saya percaya dan yakin Bapak Ibu sekalian saat ini beribadah walaupun di rumah masing-masing, kehadiran Allah sama besarnya seperti juga di gereja. Itulah arti daripada alive. Alive bagi kita yang pertama adalah bagaimana kita memahami betul akan hadirat Allah, kehendak Tuhan khususnya bagi seluruh umat manusia. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Disitulah saatnya kita berdoa. Disitu saatnya kita bertekun. Disitu saatnya kita mendorong hidup kita untuk kita semakin hari bukan cuma bertekun di dalam doa untuk kepentingan diri sendiri,
tetapi juga bertepung di dalam doa untuk kepentingan banyak orang. Kita diajak untuk mendoakan semua bangsa, mendoakan semua orang, mendoakan para pemimpin, mendoakan seluruhnya, sehingga kita akan melihat betul apa artinya alive bagi kehidupan kita. Alive yang sesungguhnya, alive yang bukan sekedar egosentrik karena saya gak ada masalah, yang lain biarin saja, tetapi alive karena saya sadar, walaupun saya ada masalah, walaupun saya masih punya persoalan, tapi yang lain pun juga saya mau turut bersama-sama, kita bersama-sama serentak untuk datang, untuk sama-sama melayani dan berdoa. Termasuk di dalam konteks saat ini, kita sama-sama di dalam meet, kita sama-sama saling mendoakan, saling melayani. Ini adalah satu bagian yang diartikan diselamatkan untuk melayani. Ada satu khotbah dari seorang pendeta di Bandung kalau tidak salah, dia mengajar kita tentang artinya diselamatkan untuk melayani. Banyak orang memahami keselamatan hanya berhenti pada terima Yesus, selesai. Tetapi kita sering lupa setelah terima Yesus kita berbuah. Dan berbuah itu salah satunya adalah justru kita dipakai oleh Tuhan. Apa artinya kita diselamatkan kemudian kok kita gak mati langsung masuk ke surga? Karena kita sedang dipakai Allah di bumi ini. Kenapa saat ini saya masih hidup walaupun di tengah situasi pandemi? Justru ini menjadi kesempatan besar untuk saya punya peran besar untuk melayani orang lain, untuk mendoakan orang lain, untuk selalu mendorong orang lain, memotivasi orang lain. Loh kok bukan saya? Karena saya sudah dimotivasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita sering lupa bahwa sebenarnya waktu kita diselamatkan, kita itu dipakai oleh Tuhan mendorong orang lain, menjadi berkat orang lain. Kenapa bukan memberkati diri saya sendiri? Karena saya sudah diberkati oleh Allah. Saya sudah diberkati oleh Kristus. Saya sudah menerima berkat yang besar oleh karena kuasa-Nya. Itulah arti yang pertama. Yang kedua, apa sih artinya alive, diselamatkan untuk melayani dan mendoakan? Poin yang kedua saya akan bacakan dari pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Bapak Ibu sekalian mungkin sering mendengar ayat ini dan sering menjadi perdebatan, apalagi kalau teman-teman yang belajar di teologi ya. Saya tidak mau masuk ke perdebatan di sana karena saya sedang lebih tepatnya sharing firman Tuhan, bukan mau belajar tentang teologi. Tapi mungkin kalau kita ada waktu kesempatan untuk belajar lebih lagi apa arti sih sebenarnya ayat-ayat kontroversial ini, saya yakin dan percaya Pastor Yusak jauh lebih memahami itu ya. Tetapi yang paling penting dari poin ini adalah justru tentang artinya penyembahan yang benar. Lalu di sini yang pasti kita akan melihat tentang hierarki atau struktural tentang penyembahan. Di mana sebenarnya konsep penyembahan itu sudah rusak sejak Adam dan Hawa jatuh. Jadi kenapa kemudian ada penyembahan berhala, ada penyembahan yang macam-macam, ada segala macam yang kemudian menyimpang, bahkan termasuk pengorbanan manusia ya pada zaman-zaman purba. Dan kalau pada zaman ini kita tidak melihat hal-hal yang seperti itu, tetapi apa yang terjadi sekarang, penyembahan itu jadi berubah menjadi selebrasi ya, selebrasi lebih kepada sebetulnya seperti rutinitas agamawi,
seolah-olah kalau saya taat melakukan seperti ini berarti saya diberkati, nanti dapat sesuatu gitu. Seolah-olah, makanya kalau kita lihat yang agama-agama purba yang sampai saat ini masih ada, ya saya tidak perlu menyebutkan nama agamanya, tetapi kita bisa menyaksikan beberapa agama-agama tua yang jauh sebelum kekristenan, bahkan yang sesudahnya pun ada, itu kita bisa melihat ritual-ritual agama itu sebetulnya punya peran penting di dalam kehidupan manusia dengan tujuan apa? Mendapatkan berkah. Kalau saya nggak gini, nanti nggak begitu. Kalau saya nggak begini, nanti nggak begitu. Wah, saya harus begini nanti, kalau nggak, nanti nggak dapat cuan nih, gitu loh. Jadi, seolah-olah ritual-ritual agama itu menjadi peran atau menjadi cara untuk kita menjadi hidup askestik, asketik atau hidup menyengsarakan diri untuk dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di dalam iman Kristen tidak demikian. Justru penyembahan itu adalah bagian yang integral, bagian yang tidak bisa terpisahkan dari orang-orang percaya yang sudah berbuah, orang-orang yang diselamatkan. Kita sudah alive kok, kita sudah mendapatkan hidup kok, kita sudah mendapatkan yang namanya sukacita surgawi itu kok. Nah sekarang gimana kita bersyukuri dan merasakan berkat itu dengan penyembahan yang benar? Di sini saya kasih judul sesuai dengan apa yang saya adopt dari buku Living Life. Dia menggunakan istilah penyembahan dari batiniah ke lahiriah atau penyembahan dari roh kepada kehidupan yang datang. Artinya apa? Di situ kita bisa, saya akan sedikit baca secara, bukan ada kalimat-kalimat yang menarik sekali. Jadi banyak dari kita menghabiskan banyak waktu dan usaha secara fisik mempersiapkan diri untuk gereja. Kadang-kadang kita juga mengekspresikan penyembahan kita melalui postur tubuh, misalnya dengan mengangkat tangan dan segala sesuatu. Ya, saya perlu baca supaya tidak misinterpretasi. Jadi kadang-kadang kita juga mengekspresikan gerak tubuh yang mana hal itu baik jika mengalir dari hati yang sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Meskipun ada banyak perdebatan tentang kekhususan gender dan instruksi Paulus dalam ayat ini yang tadi barusan saya bacakan tentang perempuan yang tidak boleh mengajar, poin utamanya adalah agar ibadah umum dilakukan dengan sangat hati-hati. Tujuan utamanya kita bukanlah untuk menarik perhatian kepada diri kita sendiri, artinya berfokus pada diri sendiri, tetapi dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan untuk menuju kepada Tuhan yang kita sembah dengan berbuat yang benar. Nah, apa sih artinya kita datang ibadah saat ini? Apa artinya kita bersekutu di dalam Super Sunday? Hanya IFGF yang punya ini, ya. Saya lihat gereja-gereja lain tidak punya konsep ini, ya. Super Sunday. Kita mendapatkan, mengalami, bahkan merasakan yang namanya Super Sunday. Artinya waktu kita pulang, kita dapat berkat. Waktu kita datang dengan penuh penyembahan yang benar. Kita merasakan betul bahwa dalam satu minggu mendatang, saya akan membawa berkat Tuhan yang luar biasa ini. Saya akan merasakan energi yang baru, sukacita yang baru, satu motivasi yang baru, dan betul-betul yang namanya hidup berdampak. Sehingga disitulah poin utama sebenarnya, bukankah kenapa menjadi kegiatan yang rutin bagi kita orang Kristen datang kepada Tuhan, baik di dalam Super Sunday, di dalam I Care, di dalam apapun itu. Terutama Super Sunday itu sendiri adalah punya peran penting, artinya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita dan mempersembahkan seluruh harta benda kita. Bukan seluruh harta benda, mempersembahkan sebagian harta benda kita. Dan kemudian kita membawa energi yang baru untuk kita menjalani rutinitas kehidupan hari yang esok. Yang hampir boleh dibilang rutiniti itu akan membawa kita kepada satu kondisi yang dimana kita pasti akan mengalami burden, burnout, dan juga akan mengalami yang namanya beban-beban. Tapi kita akan di-recharge lagi. Ketika kita datang di dalam I Care, kita merasakan kepedulian satu sama lain orang-orang percaya. Ketika kita datang di dalam persekutuan, kita akan merasakan, atau di dalam I Pray, kita merasakan kepedulian orang-orang percaya untuk saling mendoakan, saling membagikan kebenaran, berbagi saksi, dan banyak hal. Tetapi di dalam Super Sunday kita akan merasakan betul artinya kekhususan bersama Allah. Dan oleh karena itu poin utama yang paling penting dalam ibadah itu adalah bagaimana kita datang dengan kekhususan. Hati-hati di sini artinya apa? Bagaimana kita membawa diri dengan kekudusan.
Bagaimana kita membawa diri untuk kita datang kepada Tuhan dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian di tempat ini sudah sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena kalau tidak, Bapak Ibu tidak akan bergabung dalam Google Meet ini. Google Meet bukan hal yang gampang, apalagi kalau buat kita-kita yang kaptek teknologi gitu ya. Tetapi kita mau meluangkan waktu, kita mau membiarkan waktu kita bersama-sama satu jam ke depan untuk bersama-sama bersekutu, beribadah, menyembah, memuji Tuhan, muliakan Allah. Itu adalah satu kesempatan yang besar di mana saya dengan hati dan pikiran saya mau tertuju kepada Allah. Sekalipun saya tidak bisa bertatap muka secara fisik, tapi saya masih bisa bertatap muka secara virtual. Bukankah itu artinya kita menyadari betul artinya kita menyembah kepada Allah? Penyembahan di dalam roh yang berekspresi di dalam penyembahan seluruh hidup. Artinya apa? Penyembahan roh ini tidak mungkin cuma berhenti di roh, tetapi juga berdampak dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, perkataan-perkataan yang barusan tadi saya sampaikan mau menunjukkan bahwa apa sih artinya kita datang kepada Tuhan. Justru artinya datang kepada Tuhan adalah kita sedang merilekkan, menghubungkan antara kehidupan nyata kita di masyarakat dengan kehidupan kita bersama Tuhan. Ketika kita diricas oleh Allah, maka dalam sepanjang minggu ke depan, kita akan merasakan betul arti yang berkat Tuhan. Hidup kita jauh lebih tenang, hidup kita jauh lebih tenang, hidup kita tidak perlu emosi, hidup kita jauh lebih bisa mengatasi dengan segala macam persoalan, kita akan selalu mendapatkan hikmah. Di dalam keluarga juga kita bisa memimpin keluarga dengan baik, dan banyak hal. Oleh karena itu, dan kalau di sini juga dikatakan sekali lagi, dilanjutkan juga, ketika hati kita diarahkan kepada Tuhan dan memerhatikan kepentingan orang lain, tindakan lahir kita akan mencerminkan penyembahan dari hati dan batin yang murni. Jadi artinya apa? Jadi kalau kita betul-betul di dalam kehidupan kita saat ini merasakan yang namanya alive, poin yang pertama adalah kita mengerti kehendak Allah untuk bangsa-bangsa, untuk masyarakat, untuk seluruh orang-orang. Kita selalu akan mendoakan semua orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, baik yang kita kasih, baik yang kita kenal baik, maupun baik yang mereka juga yang kurang kita kenal baik. Paling tidak kita mendoakan teman-teman, saudara-saudara kita di dalam komunitas kita, yaitu di gereja IFG. Kemudian poin yang kedua, kalau kita akan merasakan betul yang namanya alive, kita akan mengalami yang namanya disebut penyembahan yang benar. Kita akan merasakan betul hadirat Allah di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Dan kita akan merasakan dampak yang besar sehingga kita kemudian punya sensitivitas saatnya di mana saya perlu bergerak. Saatnya di mana saya perlu berkarya. Saatnya di mana saya perlu menolong sesama saya. Disitulah peran kita akan menjadi sinambung. Bukankah kalau gereja seideal ini luar biasa akan dipakai oleh Tuhan. Luar biasa akan berdampak di dalam masyarakat. Luar biasa akan berdampak di dalam kehidupan seluruh dunia. Sehingga pada akhirnya berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, dan berkat Tuhan itu terus diteruskan kepada orang-orang di sekeliling kita. Menyembah secara pribadi, itu baik. Saat teduh, every day, every time, itu baik. Baca Alkitab setiap hari jelas baik. Tetapi ketika baca Alkitab cuma berhenti di sana dan kita tidak berdampak bagi kehidupan masyarakat kita, maka itu menjadi tidak benar. Penyembahan yang benar adalah penyembahan di dalam roh yang bergerak langsung berperan serta di dalam kehidupan masyarakat. Masalah bagaimana kita mengekspresikan itu bisa macam-macam. Dan ada dua pertanyaan terakhir yang saya pikir pertanyaan ini tidak perlu dijawab saat ini, bisa menjadi refleksi buat kita sekalian, dan ini juga menjadi refleksi bagi saya. Apa yang memotivasi Anda untuk berdoa bagi para pemimpin, khususnya pemimpin bangsa, yang membuat Anda juga enggan juga berdoa? Mungkin ada, tapi kiranya banyaklah kita menjadi pendoa-pendoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa di dunia ini ya, dimanapun kita berada. Dan bagaimana keinginan Allah untuk memberikan keselamatan mendorong Anda untuk kemudian menceritakan berita Injil kepada saudara-saudara kita. Itu menjadi poin yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang Anda kenal hidupnya dengan jelas menuju kepada Tuhan, dan kemudian bagaimana Anda dapat berlatih mengarahkan hati Anda kepada Tuhan setiap saat. Ini menjadi penting karena apa? Karena ini menjadi kekuatan untuk kita, kemudian kita terus berdiri dengan iman.
sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang, misalnya saya punya sesosok pribadi yang saya pikir itu menjadi mentor saya, dan itu menjadi penolong bagi saya untuk terus di dalam setiap persoalan hidup saya. Kemudian saya bisa menjadi tempat curhat, menjadi tempat di mana saya terus berdiri tegak, dan kemudian ketika saya ada jatuh atau mau jatuh, saya punya kekuatan. Memang betul, hanya Kristus penopang kita yang sejati. Tetapi mata ini kadang-kadang perlu juga kekuatan rekan-rekan seiman. Oleh karena itu, bagaimana kita juga menjadi penopang dan penolong. Saya pikir sampai di sini dulu, firman Tuhan kiranya menjadi berkat, betul-betul alive, yang artinya diselamatkan untuk melayani dan mendoakan. Kita bersadar betul bahwa iman kita hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Oleh karena itu juga saya mau dipakai oleh Allah untuk melayani bangsa-bangsa, untuk melayani orang-orang, untuk melayani gereja kita, dan untuk juga mendoakan. Mari kita akhiri di dalam doa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur, terima kasih, sukacita surgawi kiranya terus-terus tercurah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kami sekalian, keluarga-keluarga IFGF, juga dan semua juga orang keluarga-keluarga IFGF yang belum bergabung, kami yakin dan percaya kami sudah alive. Sampai saat ini kami masih hidup karena Kristus, dan kami mau dipakai terus-menerus oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Terima kasih Bro Duk. Sama-sama. Tanya yang luar biasa bagi kami hari ini. Hanya ada satu pengumuman dari saudara. Happy birthday. Happy birthday. Kekayaan dan kehormatan, jalannya adalah jalan penuh bahagia,
iman pengharapan dan kasih memenuhi tubuh mulai dari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yesus, haleluya. Amin.